Hai guys, kita main cabut boneka kampung lagi nih guys. Kita lihat kita dapat apa aja ya guys, cikai bro. Ini kita main capit boneka kampung lagi nih guys. Ini ada boneka apa aja guys, banyak banget. Itu boneka jumbonya masih padat banget guys. Kita benar-benar dapet ya ampun guys. Jadi ini kita mencapit boneka yang paling mudah dulu nih guys. Kayaknya ini boneka ini paling gampang nih guys. Boneka jumbonya soalnya pada ke dalam semua itu rada-rada susah guys. Kita coba menonton. Itu boneka apa ya guys, itu kayaknya boneka sapi apa-apa guys. Itu lucu banget guys, langsung aja itu kita capit aja boneka itu nih guys. Mudah-mudahan sih kita dapat guys. Soalnya tadi dia udah ke atas gitu guys, udah kecapit gitu nih. Mudah-mudahan dia kena nih guys bonekanya. Ya ampun guys, dia malah begitu-begitu guys. Guys, terima kasih udah nonton video David Tercinta. Jangan lupa di like, subscribe, tekan tombol loncengnya. Selamat menonton. Langsung aja guys, kita main lagi ini. Dia malah berdiri. Itu malah jadi gampang apa susah itu kalau kayak gitu. Langsung aja mudah-mudahan sih ini pasti dia sih. Apun kayaknya nggak pas. Ya, diguling lagi dia guys. Ini diguling lagi guys, itu ada boneka monyet lagi. Kayak gitu lagi di tengah-tengah. Tapi kayaknya susah banget itu kalau dicapit gak bakalan ngangkat guys. Jadi yang ini aja dulu kita fokus ke sini aja, soalnya itu boneka jumbonya kayaknya rada susah guys. Ini soalnya capitannya nggak begitu nyapit guys. Ini kita coba mudah-mudahan kena sih guys. Ini kita kejar dulu nih biar kelerannya tumpas guys. Jadi kalau kita main capit boneka tuh harus kita kejar dulu guys, jangan asal mencet aja. Iya makanya langsung dapat kita nih guys. Itu rada seneng banget, itu cepet banget yang ngambil tuh, mantep banget tuh. Rada dapat nih guys, bagus banget nih guys. Kalau ada suara musik kayak gini guys, berarti ini udah mau habis videonya nih guys. Ini langsung aja guys, kita main lagi, kita pindah tempat nih guys. Soalnya tadi di situ kurang ya. Dan di situ jumbonya kurang bagus guys, rada susah. Jadi kita pindah tempat aja. Di sini jumbonya lumayan nih guys. Ini boneka Mario-nya guys, bikin gemes banget. Itu ada boneka hamburger juga tuh guys, itu bikin gemes banget. Itu boneka hamburger gue punya guys, tapi yang ini dulu aja. Ini boneka Mario-nya aja tapi susah banget guys. Pas udah nyapit dia selalu jatuh guys. Mudah-mudahan sih ini gak jatuh lagi nih guys. Mudah-mudahan ngangkat ya. Dapet guys. Kita akhirnya dapat boneka jumbo nih guys. Di sini nih guys, Rara langsung ngambil aja tuh boneka jumbo Mario Bros nih guys. Bagus banget lo guys tuh, mantap ya guys. Ide ya guys, tonton terus video-video terbaru dari Davi Tercinta. Jangan lupa di like, subscribe, dan tekan tombol loncengnya. Sedang video guys.